perlawanan antara Zija dan Juven will be very interesting sebab kita lihat Juven pun pemain remaja meningkat naik. Satu attacking di bahagian hadapan, lembut saja. Sayang satu peluang yang begitu baik sebenarnya gagal dimatikan oleh Sun Juwon. Teragak-agak, wow, lifting teragak-agak itulah puncanya dan Zija mengambil peluang sebaik mungkin untuk melakukan smash. Dan jangan main-main ya dengan Zija punya smash, itulah senjata terbaik. Ya. Ya, kemungkinan masih belum warm up, tapi kalau kata tak boleh baca Juven punya game style, tak boleh juga sebab dia orang dah sparring antara satu sama lain. Kurang bernasib baik. Deras. Kali kedua, mahu dua kali, 2017-2019 mendapat pingat perak dalam men's team event. Masuk. Wow. Saya rasa Juven pun terduduk. Kata, how lah that can happen. Tapi control shot, net shot yang cukup baik daripada kedua-dua pemain. Yeah. Tapi akhirnya Zija punya peluang untuk melakukan tap tadi. Very easy one. Kita lihat sekali lagi. Zija kemungkinan ini peluang untuk menewaskan Juven. Cantik. Baik. Ya. Saya sebenarnya suka untuk melihat persiapan Zija di bahagian tengah gelanggang. Always in ready mode. Ya. Yeah. Ya, cantik, mudah. Cantik pukulan drive. Oof.
baik. Deras masuk pula. Sebab dah kalah game pertama, saya rasa Zija dah tak boleh relax lah. Betul. Bulan ni mereka tidak bermain competition secara kompetitif. Dan ini adalah peluang yang saya rasa paling baik untuk mencuba apa jenis stroke yang dilakukan ketika latihan ya. 17 Mac tapi sekarang ranking semua kena freeze dululah. Betul. jadi kosong ya. Oh, cantik. Dalam satu bulan ini kebanyakannya latihan tertumpu kepada menaikkan kembali tahap fizikal masing-masing. Sudah pasti ada sedikit penurunan dari segi tahap fizikal, tahap skill. Jadi kita akan start. Tepat ya, tepat pada sasaran di sebelah kotak belakang. The far corner of the backcourt dari Li Zijia. Ya. Itu adalah kawasan yang amat sukar bagi Juven untuk melakukan pertahanan. Selalunya net shot masuk untuk Juven tapi tadi ni cantik. Tapi masih dapat diambil di Zijia dan masih dalam permainan. Dan akhirnya keluar pula agak bersahaja daripada Juven. Ya, sekali lagi Zijia di kawasan sebelah kiri gelanggang. Itulah kawasan favourite untuk melakukan overhead smash ataupun apa-apa smash. Keadaan paling selesa buat Zijia. Kali ini cross court smash. Seperti saya katakan tadi, Juven harus banyak menghantar bola di sebelah kanan untuk menghadkan pukulan. Kita lihat sekali lagi di belah overhead Zijia. Ya, eksplosif. Ya. Tak sempat I kelip dah pun satu lagi mata. Cantik kali ini. Good net play diikuti dengan pukulan smash kencang cross court. Ya, kadangkala walaupun kita lihat Juven punya smash taklah sekencang Zijia. Tapi placement tu penting. Betul. Oh, habis. Oh, masih dalam lagi. Masuk. Rally panjang dan sampai tercangkung Li Zijia. This is one of the longest rally dan juga cukup efisien daripada kedua-dua pemain. Dua-dua pun kena lari banyak juga. Wow. Dengan sorakan bersemangat daripada Juven. 17-15. Baik kali ini.
baik kali ini. Oh. Oh, sayang. Satu rally yang sangat-sangat menarik ditunjukkan oleh kedua-dua pemain ini. Cukup efisien dan world class rally daripada Juven dan juga Zijia. Cuba sedaya upaya, tapi itulah kemungkinan dari segi fitness tak dapat bertahan. Cross court tersasar agak jauh untuk memberi match point kepada Zijia. 20-19. Sebelum lagi 20 sama. Usaha yang cukup baik daripada Juven, cukup berani untuk mengambil risk. Oh, baik. What a shot. Simple saja. Yeah. Di kawasan yang sama, situasi kedua Juven apa? Di kawasan yang sama, situasi kedua Juven apa dia kata? Bola pun tak masuk. Oh, dia kata. Okey, kita lihat sekali lagi. Kemungkinan shuttle tu tak lepas tak lagi. Tak lepas lagi katanya. Dah pun diambil oleh Zijia. Very, very good rally. Dan begitulah. Kembali match point untuk Juven. Cukup baik perlawanan antara Zijia dan juga Juven. World class rally antara kedua-dua pemain ini, terutama game yang ketiga. Masuk kali ini. Sebenarnya saya perhatikan kedua-dua pemain menyelamatkan match point melalui smash mereka. Ya, benar. Tu kena berani ambil risk. Berani ambil risk untuk melakukan pembukaan game di depan. Oh. Smash, namun kali ini tersasar daripada Juven. Itu sudah pun menjadi strategi kedua-dua pemain dalam situasi sebegini. Oh, sayang. Zijia sudah mempunyai peluang yang baik tadi sebenarnya. Berkali-kali servis over dan mata penyamaan. Nampaknya kedua-dua pemain ini tak nak keluar court lah. Dah sejam lebih dah. Ya, betul. But very, very good match daripada kedua-dua pemain ini. Oh, pantas dengan sorakan semangat daripada Juven. Kembali ke match point. 24-23 dan kita akan lihat sama ada Juven boleh menutup match point kali ini.
Belum lagi. That is a very short rally. 24. Wow. Acap kali Zija juga under pressure tapi yeah, dapat mata penyamaan dan kembali 0-0 kini. 24-24. Service over. Service over. One more time. 25-24. Masing-masing ingin mengawal permainan net. Oh. 25. Kedua-duanya tidak melakukan sebarang lifting atau yeah, pukulan lambung. Namun di net tu, pada situasi ni tangan tu kena confident. Kena confident tu. Ya. Kena lebih berani ya. Yep. Sebab melalui front net perlu yeah, ada pengawalan shuttle. 26-25 kembali kepada Sung Juven. Yep. Very open daripada Juven. Kita lihat ya di bahagian backhand yeah, tolakkan kurang kuat. Sudah 4 kali ya Juven mendahului di deuce ini. Oh. Service over. Satu permainan net yang agak kasar. Tanggung. Sekali lagi mata akhir untuk Sung Juven. Dan sebenarnya 2-3 kali tidak mendapat mata punya akhir tu sebab kesilapan sendiri. Betul, juga. Betul. Ya. Yeah. Tidak lepas pula daripada Juven. Ya. Yeah. Berkali-kali di bahagian net. Sebenarnya bukan yang point tu dapat daripada Zija sendiri. Betul. Tapi kesilapan unforced error Juven sehingga memberi mata penyamaan kembali kepada Zija. Dan kita lihat sama ada Zija pula akan mengambil peluang ini. Good one. Menuju ke arah belakang tepi side court. Li Zijia yang saya rasa peluang itu diambil sebaik mungkin. Ya. Yeah. 7 match point eh yeah, sebenarnya. Yeah. 28-27. Here we go again untuk Sung Juven. Mm-hmm. Permainan hampir satu setengah jam untuk sesi kedua perserangan laki untuk hari ini. Harus diingat Zija akan bermain lagi malam nanti. Hmm. Dan begitulah akhirnya berjaya juga Juven. Menewaskan Li Zija 29-27. Di game yang ketiga, walaupun terpaksa berkali-kali mencari mata akhir dan akhirnya berjaya juga untuk Sung Juven. Menang 21-19, tewas di game kedua 11-21 dan berhempas pulas dalam masa 36 minit untuk menewaskan Li Zijia 29-27.